Pada hari ini kita akan bincangkan bagaimana Microsoft menggami semula kehadiran pengguna Mac kembali ke pangkuan Windows semula. Hey, what's up gang? Bersama saya lagi Mike pada fotografi bersama saya Elman Zarif. Seperti biasa, Momok Tio menyajikan anda inspirasi kehidupan, teknologi dan juga makanan. Dunia teknologi dikejutkan lagi dengan pengumuman oleh Microsoft untuk menamatkan support Windows 10 pada 14 Oktober 2025. Kerana sebelum ini dikatakan bahawa Windows 10 adalah Windows yang terakhir. Kecoh rata-rata mengatakan Windows 11 adalah kopi Photostat kepada Mac OS. Okay, ini adalah sangat subjektif untuk diperkatakan. Produk terhasil adalah daripada permintaan dan juga preference pengguna itu sendiri. Kedua-dua OS ini mempunyai kekuatan dan juga kelemahan tersendiri. Tetapi inilah bagaimana strategi Windows untuk boleh memanggil kembali pengguna Mac kepada Windows. Untuk pengguna Mac, anda boleh menggunakan Windows dengan menggunakan Parallel Apps. Jadi Windows sudah pun tahu pengguna peranti Mac tidak semestinya boleh menghentikan kemarahan Windows untuk menjadi OS pilihan mereka. Kita boleh lihat Welcome Home oleh Windows. Lepas tu ada pula senyuman di situ kan, seolah-olah tersirat sesuatu di situ. Strategi yang pertama adalah antara muka UI yang sangat mesra. Kita sendiri dapat melihat bagaimana interface yang ringan, ringkas dan mudah menjadi ciri utama mereka. Konsep ala separa, transparent dan juga minimalis sangat kena dengan taste pengguna Apple. Dan konsep inilah yang diangkat selama ini oleh peminat Mac untuk membezakannya berbanding Windows. Kini jurang tersebut sudah pun dirapatkan dan nampaknya tiada lagi alasan untuk kembali ke Mac. Start Home dibawakan ke tengah pula seolah-olah mimik kepada Mac OS yang sedia ada. Jadi learning curve menjadi lebih singkat dan lebih Mac user friendly untuk kita migrate. Malah jika nak dibandingkan dengan Mac OS Launchpad, Start Windows adalah lebih baik dengan memberi cadangan apps dan file yang selalu dibuka. Strategi yang kedua iaitu multitasking snap layout. Ini adalah kelemahan Mac OS. Okay, Windows telah pun mendahului dalam bidang snap layout ini. Kini Windows menawarkan arrangement yang lebih baik dan juga menarik, terutamanya bagi mereka yang menggunakan skrin ultra lebar. Windows juga nampaknya lebih realistik dalam penggunaan screen display extension. Okey, apabila kita mencabutnya daripada skrin, okey, dan apabila kita pasangkannya semula, aturan snap layout akan menjadi kepada last setting yang telah kita set itu semula. Strategi yang ketiga iaitu gaming. Okay, pengalaman gaming telah pun dipertingkatkan dengan DirectX 12 dan kebolehan keupayaan integrasi dengan Xbox termasuk permainan-permainan terkini boleh dimainkan di Windows. Windows cukup faham dengan keinginan learn, work and play. Okey, dan mereka sangat baik dalam memberikan tawaran pengalaman yang terbaik untuk kategori ini. Kekurangan keupayaan game pada Mac OS mungkin memberi sedikit push kepada pengguna Mac OS untuk install Windows bagi mengisi waktu rehat mereka setelah penat bekerja. Strategi keempat adalah Microsoft Store. Apple App Store telah pun memang sudah pun stabil dan menawarkan banyak apps yang menarik. Okey, tindakan ini adalah tindakan bijak Windows untuk bekerjasama dengan Amazon dan juga Intel melalui teknologi Intel Bridge dan telah membawakan nafas baru iaitu penawaran Android apps kepada Windows. Jadi, boleh kita katakan tindakan ini membawa kepada keputusan seri dalam penawaran aplikasi mobile di kedua-dua OS ini. Okey, Microsoft juga ingin menggalakkan para pembangun iaitu developer untuk memasukkan apps mereka ke dalam Windows App Store dengan tidak mengenakan sebarang caj bayaran. Okey, maksudnya 100% daripada hasil jualan apps akan diberikan kepada pembangun perisian tersebut iaitu developer. Strategi yang kelima adalah touch screen friendly. Okey, norma baru bagi pelajar dan juga pekerjaan sekarang. Okey, menggunakan touch untuk mencatat nota, editing dan lain-lain. Buktinya, okey, kita boleh tengok. Okey, di pasaran sekarang stylus dan Apple Pen sangat laris di pasaran. Sebab itu peranti Windows banyak yang mampu memberikan fungsi 2-in-1 iaitu laptop dan juga tablet. Strategi keenam iaitu
Teams built-in di dalam Windows 11 ini. Okey, jika Mac mempunyai iMessage dan FaceTime, Windows membawakan Teams sebagai aplikasi komunikasi universal mereka. Okey, bagi saya perkara ini adalah sangat tepat kerana penggunaan Teams yang semakin meluas sejak pandemik COVID-19 ini berlangsung. Okey, Teams digunakan untuk belajar, bekerja dan juga untuk menghubungi sesama keluarga kita. Malah yang menariknya, Teams juga boleh juga sekarang digunakan untuk remote support bagi team IT dengan kebolehan access control. Yang ketujuh pula iaitu Windows Gadget. Yang ketujuh adalah Windows Gadget. Okey, Windows yang dikuasai oleh teknologi AI bagi membantu untuk memberikan pengalaman peribadi yang lebih baik kepada anda. Okey, machine learning ini dapat mempelajari kecenderungan anda dan kegemaran anda, dan widget ini akan menyajikan mengikut kesukaan anda. Ini seolah-olah Windows ini adalah tailor-made kepada anda. Windows 11 ini dijangka akan dilancarkan pada tahun hadapan, tetapi tiada tarikh yang spesifik lagi telah diberikan oleh Microsoft. Apa yang menariknya adalah Windows 11 ini adalah free ataupun percuma upgrade kepada pengguna Windows 10 yang sedang digunakan sekarang. Secara rumusannya, boleh dikatakan kedua-dua OS ini iaitu Mac dan Windows adalah hampir setara dari segi look and feel. Okey, kini gelanggang terbuka kepada persaingan pengeluar hardware untuk bersaing. Okey, cabaran hebat Apple M1 chip kepada Intel dan AMD diharap dapat memacu perkembangan teknologi ke arah lebih pantas dan juga penggunaan tenaga elektrik yang lebih rendah. Apa pendapat anda tentang Windows 11 dan macOS ini? Okay, kongsikan komen anda di bawah untuk kita berkongsi bersama-sama. Seperti biasa, jika anda dapati video ini bermanfaat kepada anda dan juga orang lain, jangan lupa like, share dan subscribe. So, kita jumpa lagi di next episode bersama saya dan Aiman Zarif. So, sekian, terima kasih. Bye-bye.